صلي وسلم دائما على ما جاء صلي وسلم دائما على ما جاء والعلي والأصحاب بمن قد وغادا وآلي والأصحاب بمن قد وغادا صلي وسلم دائما على ما جاء صلي وسلم دائما على ما جاء والعلي والأصحاب بمن قد وغادا وآلي والأصحاب بمن قد وغادا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, Tim Cahaya Nusantara. Sekali-kali kita jalan siang ya guys, ambil videonya siang. Lumayan nih guys, naiknya. Menguras energi. Tanjakannya lumayan curam. Di ketinggian masih nanjak lagi dan nafas sudah ngos-ngosan. Nengok guys, tinggi sekali. Ngap guys. Ngapain lagi guys? Ngapain enggak? Ini masih ada bekas kopi, ada bekas kelapa. Di sini sejarahnya buat tempat minta-minta ya, buat hajat.
Ini sesajennya pakai kelapa, pakai kopi. Biasanya katanya juga ada yang suka bawa ayam, ayam hitam, bawa telur. Sesaji untuk meminta hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dari tim Cahaya Nusantara sudahlah sampai di lokasi. Dari informasi orang yang ngasih tahu, di lokasi makam, katanya makam ataupun petilasan Pangeran Hilang Kunjung, Hilang Kencana, katanya. Ini katanya petilasan Pangeran Hilang Kencana, dan juga ada yang bilang ini petilasan Kabayan. Versinya beda-beda, dan ini tempat sering orang pada datang ke sini. Yang perihal intinya itu minta-minta, yang jelas itu memakai persyaratan ritual. Ada yang motong ayam, yang jelas bukan ayam sayur yang di pasar, bukan, yang jelas ayam tertentu. Yang jelas itu pemirsa juga tahu pasti ayamnya bukan sembarang ayam. Nah, terus ada yang naruh kepala kambing juga di sini, intinya buat minta-minta. Ya, saya pribadi Mas Yando dengan tim saya siang ini saya mau mengungkap sedetil-detilnya sebenarnya ini makam ataupun petilasan, dan itu petilasan siapa, saya hanya ingin tahu. Selanjutan saksikan melalui media. Perintahkan apapun yang di sini, dari bentuk apapun yang sudah diyakini sekelompok manusia yang datang ke lokasi ini, mohon bantuan kalian. Aku perintahkan, masuklah yang merasa menjadi pemimpin, masuklah di wadah orang ini sekarang juga. Masuk! Masuk bersama seluruh kemampuanmu. Sini, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah mendapat salam. Sekarang kita ngobrol secara baik-baik aja di sini. Dekatlah. Ada apa, Gusti Prabu? Ada apa? Berarti kamu sudah tahu aku? Aku hanya ingin tahu sebenarnya ini tempat petilasannya siapa. Aku Bagus Aji, Prabu. Hah? Bagus Aji dari Kerajaan Pajajaran. Bagus Aji. Oh, Aji Basa Pamungkas ya. Bagus Aji berarti dari Pajajaran. Lah, waktu di zaman Kerajaan Pajajaran itu posisi kamu jabatannya sebagai apa? Bawahannya Maungbodas. Bawahannya Maungbodas. Lah, ini tempat kamu dimakamkan di sini, apa ini tempat singgah kamu? Tempat singgah sementara gitu. Maksudnya kamu menjalankan meditasi tapa di sini? Tidak, berarti kamu jalan terus berhenti di sini begitu. Oh, waktu peperangan. Berarti kamu karena menghindari banyak musuh, berarti kamu melarikan, menyelamatkan, berarti kamu pas singgah di daerah sini. Terus itu yang pada bilang ini katanya makamnya Pangeran Hilang Kencana. Kencana. Terus Kabayan. Pangeran itu apa? Kabayan. Kabayan itu, petilasan Kabayan itu siapa sebenarnya yang ngaku-ngaku itu? Lo yang ngaku-ngaku. Kamu sendiri dah mengaku.
Terus makhluk-makhluk itu yang sering minta syarat, tumbal, ayam segala, darah ayam zemani, terus dari telurnya juga, terus dari kepala kambing, itu siapa yang minta? Bentuknya apa? Seekor naga. Kamu jujur. Terus pada kemana ini makhluknya? Pada kemana, sembunyi kemana? Kok kita datang di sini, kok lokasi sepi? Dekat kali. Oh, begitu. Jadi mereka sudah tahu kedatanganku ke sini, begitu. Berarti ini kamu jawab jujur. Sudah lama. Kenapa? Kamu ingin mengabdikan dirimu sama aku? Bingung, Prabu. Bingung kenapa? Bingung kenapa? Mencarimu. Mencariku? Sekarang jujur, tamu ini siapa? Jujur saja. Aku sudah jujur, Prabu. Kau lihat, Prabu. Kan diri padaku. Jangan kamu di sini. Ya. Berarti kamu ingin mengabdikan kembali. Sudah. Berarti ini bukan petilasan Pangeran Tilang Kencana dan juga bukan petilasannya Kabayan. Berarti ini petilasan siapa? Diri kamu? Bagus Aji. Bagus Aji. Iya. Yaudah. Berarti memang dari terah alur Pajajaran. Berarti ini yang berkomunikasi sama aku, berarti itu kemampuannya ya? Iya. Sekarang tinggalkan wadah ini. Kalau memang kau ingin mengabdikan, nanti aku sediakan wadah terbaru. Silakan. Kenapa? Kenapa? Ya, aku tahu kamu naga. Kenapa? Kamu marah? Hah? Sekarang tenang. Duduk layaknya berupa wujud manusia dan sampaikan dengan kata-kata bahasa manusia. Silakan. Ini perintahku. Silakan. Biar orang lu di luar sana itu tahu bahasamu. Tapi kalau bahasamu itu cukup tahu aku. Yang paham itu aku. Datang kemari karena posisinya saya mendapatkan kabar bahwa tempat ini buat minta-minta. Berarti yang sering lalu lalang di jalan itu bentuk sosok ular hitam itu berarti kamu. Terus kenapa baru hadir? Penasaran. Kamu sudah tahu aku? Terus tetap. Andaikan ada manusia yang datang ke sini, mohon bantuanmu, kamu tetap mengabulkan. Tergantung bagaimana. Sedang tempat dimanapun yang sudah aku datangi, kalau di situ ada sekelompok.
Kau ingin selamat? Tetap memakai aturanku. Itu bisa, Pak? Biar kamu. Janji, Prabu. Bukan, aku tidak butuh janji. Ini lambang logoku. Tiga jari ini adalah bukti. Ini apa? Itu yang tadi akhirnya akan terbongkar. Waktu yang menjawab. Manakala engkau mengingkari janjimu, datang ke lokasi tersebut ada sekelompok manusia, walaupun menyediakan sesaji bentuk apapun, walaupun memaca bentuk mantra apapun, yang intinya untuk mengharap bantuan pertolonganmu, kalau kamu tetap mengabulkan, maka aku pasti hadir dengan caraku. Bang, bang. Tiga jari itu adalah tanda buktiku. Maka suatu saat, aku pun akan membangkitkan seluruh terah alur kalangan bangsa manapun. Paham? Yang aku bangkitkan dengan caraku, dengan segala kemampuanku, dengan detakan jantungku. Paham? Itu sebagai bukti bahwa kau sudah berhadapan denganku. Sekarang tinggalkan wadah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya selesai mengungkap petilasan ini yang katanya di luar sana orang meyakini tempat ini adalah pangeran hilang kencana, dan juga ada yang bilang Kabayan. Kabayan ataupun Kikabayan. Setelah saya ungkap yang sebenarnya, ini sebenarnya bukan pangeran hilang kencana ataupun kasih Kabayan, ini petilasan dari terah alurnya Pajajaran, ya, dari pengikutnya Pajajaran yang tadi sudah disampaikan melalui dari mediator pengakuannya. Dan itu kenapa dia sampai menempati daerah sini, itu waktu dalam perperangan, berarti lari dia singgah di sini sebentar, dan pada akhirnya memang jejak-jejak dari terah alur Pajajaran di situ pasti akan tertinggal. Di situ pula akan dimanfaatkan sekelompok makhluk lain yang mengatasnamakan dirinya si ACP, yang sering mengabulkan, istilah kata, mewujudkan segala permintaan manusia yang datang ke sini, yang memakai dengan cara ritual sesaji, yang menyediakan, ada yang menyediakan ayam, bahkan kepala kambing juga, kopi, kelapa, segala itu. Itu yang mengabulkan itu bukan dari terah alur Pajajaran, dan itu bukan dari yang disebut-sebut itu pangeran hilang kencana, bukan. Itu yang mengabulkan, yaitu tadi yang dari mediator yang kedua itu, yaitu sosok ular yang sering mondar-mandir di jalan di bawah ini, karena ini di dataran tinggi, yaitu di bawah sering mondar-mandir, itu bentuk sosok ular naga. Tapi dengan cara saya, naga tersebut tetap memakai aturan yang sudah aku tetapkan melalui tiga jari saya. Selanjutnya saya juga minta maaf barangkali ada kata-kata ataupun sikap ataupun perilaku yang kurang mengenakan. Saya pribadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulitnya medan untuk mendapatkan satu buah video. Ayo, jalan, Jo. Jo, tunggu aku, yuk. Salli wa sallim da'iman ala mada. Salli wa sallim da'iman.
على مدى والعلي والأصحاب من قد وغادى وألي والأصحاب من قد وغادى صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعلي والأصحاب من قد وغادى وألي والأصحاب من قد وغادى